mempunyai flek hitam pigmentasi ataupun bekas-bekas jerawat serta kulit yang ingin dicerahkan dengan cara alami, cara yang ampuh, aman, Bunda Sister bisa mencoba dengan menggunakan bahan ini. Bahan yang saya gunakan adalah teh hijau. Untuk teh hijaunya, Bunda Sister bisa menggunakan teh hijau merek apa saja. Yang pentingnya teh hijau. Kemudian tuangkan aja sini teh hijaunya. Oke, kemudian tuangkan air panas. Oke, dah. Jadi seperti ini aja. Diseduh dengan air panas. Kemudian kita tutup bahan ini, biarkan bahan ini menjadi dingin, oke? Okay? Oke, Bunda Sister, jadi seperti ini aja, kita diamkan seharian ataupun semalaman karena semakin lama semakin bagus. Jadi kita diamkan aja seperti ini sampai seharian ataupun semalaman, oke? Okay? Oke, okay, Bunda Sister, ini bahannya sudah kita diamkan semalaman. Ini saya diamkan semalaman. Tehnya ini sudah dingin, sudah didiamkan semalaman, sudah basi. Oke, sudah seperti ini aja. Setelah ini Bunda Sister bisa langsung menggunakannya. Jika Bunda Sister di rumah ada jeruk nipis bisa ditambahkan. Jika Bunda Sister di rumah ada madu pun bisa ditambahkan. Tetapi jika tidak punya, cukup gunakan bahan ini saja. Oke. Untuk cara makainya, gunakan bahan ini untuk mencuci wajah setiap pagi. Jadi setiap pagi gunakan bahan ini untuk mencuci wajah. Digosok-gosok-gosok-gosok 2-3 menit, kemudian dicuci dengan air. Oke, okay? Lakukan perawatan ini setiap pagi secara rutin agar flek hitam, pigmentasi melasma dan bekas jerawatnya pun cepat hilang. Kulit menjadi putih, bersih dan awet muda. Oke, okay? Jadi bahan yang kita gunakan adalah cuma satu, yaitu teh hijau. Sekali lagi, Bunda Sister bisa menambahkan bahan ini dengan jeruk nipis ataupun madu. Tetapi jika tidak ada, cukup gunakan bahan ini saja. Untuk tips hari ini, semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye bye.